sebab apa ni, kalau siapa yang kenal Mika, dia tahu Mika kerja kerani. Kerani biasa apa ni, bantu ni account semua. Tapi dengan hanya gaji RM1,200 dah tahu-tahu lah tinggal RM1,000 saja untuk nyara. Kawan kata topak-topak susu anak, topak-topak biasa berani kan, untuk api air semua tu. Tapi fikir-fikir, kalau aku tak buat bisnes ni, macam mana nak anak untuk nombor dua ni, aku nak rasa macam mana keperintahan anak pertama. Sebab Mika seriously rasa anak pertama Mika pengandung dan keadaan baik macam motor je. Kerja ni motor je. Rasanya kereta tak ada, kereta kerja tak ada. Kereta pun tak tahu nak bayar. Jadi Mika rasa takkan kita sampaikan bulan puasa, kita pun kongsi nasi dengan suami nak makan. Dan itu pula rasa macam aku kena buat sesuatu dalam bisnes ni untuk buktikan yang okay, buat bisnes ni sebenarnya boleh ubah kehidupan kita, bukan anak, bukan suami, memang tangga. Kalau berkata bergaduh tu memang biasa, memang sebab dipasarkan duit pun kita boleh bergaduh dengan suami. Jadi satu, saya buat benda ni sebab saya nak kuatkan rumah tangga saya, keluarga saya, mak bapak saya. Memang dia terlalu marah saya buat bisnes ni sebab keadaan saya tengah sarat. Orang kata, dah lagi 10 hari nak bersalin. Takkan nak buat benda ni lagi. Tapi saya fikir, cakap dengan mak, duduk je diam-diam doakan yang terbaik. Untuk anak selamat dah. Tapi saya bertawakal dengan Allah. Saya cakap, janganlah kau lahirkan anak aku dulu dengan keadaan aku yang terlalu daif. Jangan, jangan lagi. Sebab saya tak nak usahakan orang sekeliling saya. Sebab antara pemain yang saya buat bisnes ni, Kak Mira selalu support saya. Sebab apa lagi saya nak takut dalam bisnes ni? Apa ni, saya pun selalu support saya. Lagi kata Pika boleh, Pika boleh, Pika boleh. Kenapa? Sebab benda ni, bisnes ni senang je buat ikut mentor. Jangan buat apa yang kita suka. Sebab kira dah duit saya tu daripada, sebab dia masalah daripada segi bisnes dia collapse. Jadi ni saya lah ada yang gaji RM1,000 tu nak biar satu buat tu. Susah sangat. Terlalu susah. Memang hari-hari saya minta cerai kat dia sebab kekangan hidup yang tertekan dengan saya mengandung. Bayangkan ada saya naik motor. Tapi Tuhan kata, itu memang rezeki kau. Okey, saya teruskan itu hidup. Untuk pergi ke pejabat dengan naik motor dengan daripada sebulan sampai ke 9 bulan saya naik motor dengan lambat rompak semua pun dia panas saya pergi. Tapi Tuhan kata, okey, di bahagian kau, saya baru terfikir. Aku baru banyak bagi saya susah dulu baru senang. Dan jumpa Kak Mira. Sebab masa saya buat, masa baru kahwin, saya jumpa Kak Mira. Kak Mira share bisnes dengan saya. Tapi saya tolak mentah-mentah. Tak apalah Kak Mira, Kak Mira buat dulu. Tapi itu semuanya tanggapan orang, orang kita lah. Maksudnya buat dulu dah jadi pun panggil saya, nak bantu saya dari segi support, dari segi apa ni, dia tahu background saya macam mana. Dia tahu, selalu mengingatkan impian saya untuk buat apa dalam bisnes ni. Saya kena ikut. Saya kata, okey, saya nak jadi macam Kak Mira. Tapi takkanlah saya nak, okey lah, tak apalah, duduk rumah saja dah cukup. Tak boleh, sebab saya kena buat sesuatu luar daripada kotak hidup saya. Jadinya, alhamdulillah, saya lepas 100K dan juga untuk private real, untuk Osaka, untuk semua hasil saya sebab besarkan impian saya. Besarkan ingatan saya supaya lebih lebih semangat dalam hidup. Tak payah bergantung dengan suami. Orang kata suami, isteri ada saving, suami hormat. Betul, saya akui benda tu. Sebab kita rasa apa ni, kita ni antara orang satu sebahagian dalam hidup dia. Jadinya, saya terima kasih dengan Kak Mira, Nasir dan Zahid sebab bantu saya dalam buat bisnes ni. Dan saya terima kasih pada CDM kat ini. Banyak bagi tunjuk ajar saya dari segi agama, dari segi berzakat, semua tu penting. Ibu bapa semua tu jangan lupa. So, saya terima kasih kepada semua lah.